Tiga aja kah? Nur Pasti. Aisyah, Naipa, sama Ginda, ya kan? Hari ini kita belajar sehat-sehat aja lah dulu. Semuanya sehat lah. Alhamdulillah. Nah, hari ini ibu dululah yang mengajari karena bapaknya mungkin lagi ada hauran. Jadi ibu dulu temuan ini. Oke? Hari ini kita belajar tentang matematika minat, materinya teorema dan teorema. Ada kan sudah belajar di sekolah tentang ini? Teorema sisa dan teorema faktor. Nah, kita bahas yang pertama dulu lah tentang teorema sisa. Teorema sisa yang harus kalian ingat itu apa ini? Nah, rumusnya lah. X sama dengan dikali dengan hasil ditambah dengan nah ini fx itu suku banyak. Ada hubungannya teorema ini dengan suku banyak. Nah, suku banyak. Ini rumus umumnya, Pintarai. Nah, ini rumus umum. Tunggu. Dari teorema sisa. Nah, ini rumus umumnya yang biasa dipakai. Jadi fx itu suku banyak. X itu yang sendiri sudah bersama dengan negara-negara lain. Bukan kok 9 ya sih, kalau paralel sebenarnya yang kira-kira ada yang dapat. X dikurang K itu pembagi. Jadi kita ingat kembalilah. Ayo, Pak. Habis itu yang HX nih. Hasil bagi nah yang S nih bisa itu apa ini bisa lah ini keterangannya nih itu apa ini penuh maksud nama mana soal yang nah itu dulu. Ini rumus teorema sisa yang secara umum. Ada yang ditanyakan ke dulu mengenai rumusnya, diingat-ingat, dibuka-buka bukunya lah. Ketiga aja lah. Awal aku bayar yang lain, menggabi tugas. Ya, menanyakan tugas. Larak sudah turunan kah diperpanjang kah ada tahu juga nah. Sudahkah lanjut kah? Lanjut. Dicatat kah atau kayak Pak? Dicatat, Bu. Catat dulu aja. Satu hanya masuk Muhammad Bukhari. Sudah enggak? Bukhari. Wis Bukhari di mana tuh? Kita hari ini belajar teorema sisa dan teorema faktor. Kedengaran lah Bukhari. Kedengaran gue. Jenar besang kamarnya lah. Kita freezer. Dan menyangat banyak orang di luar. Ada ubat. Kakak, udah. Nah, kita next up kita ke contoh soal. Nah, Bu Hari sudahkah dibuka bukunya tentang teorema sisa matematika minat? Sudah. Kita next lah. Kita ke contoh soal. Nah, tentukan
hasil bagi dan sisa pembagian. Betul Suhe kah? Dari suku banyak berikut Suhe kah itu? Kita membahas teorema sisa Suhe. Suku banyak. Contoh Suhe bakuro Suhe. Salah Ibu Nanunes. Empat x pangkat 3 dikurang 2 x pangkat 2 ditambah 5 dibagi dengan x dikurang 2. Nah, kira-kira ada yang ingat lah. Saya mencarinya. Pakai cara corner lain lah, Bo. Ya, pakai cara corner. Iya. Pakai cara corner. Nah, cara menjawabnya ditulis dulu kan. Nih, 4. Mulai pangkat tertinggi koefisien yang di depannya 4. Berarti berapa lagi? Min 2. 2. Min 2. 2. 0. 5. 0, 5. 0 dulu, karena ini harus pangkatnya berurut 3, 2, 1. Ini kan gak ada, berarti 0. Dan konstantanya. Kalau cara Horner tuh kan kayak ini loh. Nah, perut kelas sedikit. X kurang 2, berapa di sini pembaginya? 2. 2, ya kan? Nah, sudah tahu aja. I, jumlah. Nah, ini turun, 4. 8. Kali 2, 8. Taruh di sini. Negatif 2 ditambah 6. 6 kali 2, 12. 12. 12. 12. 12. 12. 24. 24, 29. 29. Ya lo? Oke. Nah, 29. Nah, jadi ini namanya sisa. Yang ini nih, apa namanya, yang 2 tuh apa namanya, X kurang 2. Pembagi. Nah, ini pembagi. Pembagi tadi apa simbolnya? Dx. X. Pembagi yang mana? Pembagi X kurang K. Bisa juga Gx, terserah aja lah. Kita tulis pembagi aja, Gen, supaya gak ada bingung. Ini pembagi. Sambil makan ke Suhe. Suhe. Di rumah belum mak. Pembagi. Ya, apa namanya nih, yang 4. Berarti ini berapa hasilnya? 4x pangkat 3. 4x pangkat 2. 4x2. 2 pak, Bu. Ini tambah 6. Tambah 6. 6x tambah 12. Ini adalah hasil bagi. Misalkan hx. Nah. Yang ditanyakannya apa? Hasil bagi dan sisa. Nah, dapatnya sudah. Ini soal yang mudah dulu lah. Soal yang mudah. 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 Anu, Bu, akar. Itu persamaan akar. Anu, kah? Apa tuh? Persamaan polinomial. Ya, persamaan polinomial itu mencari akar-akar aja lo. Sudah kah? Tulis ke dulu. Sudah. Ulun-ulun screenshot, Boy. Screenshot ada lo. Bu, ulun keluar dulu sebentar, Boy. Manu audionya, Boy. Iya, Kak. Yalah, kita ke contoh dua lagi nih yang Ibu cariakan yang agak sulit-sulit sedikit. My Ibu, ayo, wey. Yalah, ini sudah kalau ditulis, di screenshot kah, ditulis kah? Sudah, Bu. Iya. Nah. Contoh dua, Ibu ini gak ada sobat maulah lagi nakain, nah jadi biar aja kita tulis.
Dua. Ada lagi bu, cari akan soalnya nak. Yang sejenis soal yang kayak tadi paham lo sudah? Amin. Insya Allah. Ada masalah? Yang nangali boleh. Iya. Yang sedang dulu, yang sedang cari akan. Awas. Ya. C4. Awas. Awas. Suara apa dengaran lah? Kan dengaran. Nah, misalkan diketahui. 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 Polinomial. PX sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2 ditambah 4X ditambah A. Jika gak apa-apa, ada bagus tulisannya. Nah, jika sisa pembagian polinomial gambar aliran sungai PX oleh X min 2 adalah 6. Adalah 6. Sisa panjang soalnya. Sisa pembagian yang agak sedang lah. Sisa pembagian polinomial PQ oleh X plus 1 adalah, nah, kira-kira apa cara mencarinya? Apa dulu yang harus kita lakukan? Bagi PX lawan X min 2. Nah, diketahui. Apanya? Bagi? Bagi PX lawan X min 2. Nah, diketahui polinomial PX sama dengan ini. Jika sisa pembagian polinomial PX oleh ini adalah 6. Nih kan, nih kita mencari ini kan nilai ini, nah, yang ada. Sisanya disama dengan kan lawan 6. Iya, betul. Anjar dicari ini kan. Anjar kena ini pulang. Anjar dibagi dengan ini. Yang A-nya dapat, masukkan A-nya ke sini, nyer dibagi dengan X tambah 1. Iya, X tambah 1. Itu siapa yang mau pandir tuh? Naipa. Oh, Naipa. Aduh, Nando, ibu kalau 11 nih orangnya. Naipa. Berarti, kita tulis dulu, berarti kita cari nilai A. Negara 2, negatif 3, 4, dan A. Nah, dibagi dengan 2. Soal 2, 2 dikali 2, 4, negatif 3 ditambah 4, 1, 1 kali 2, 1. Satu kali dua apa? 6. Ya, 6. 6 kali 2 12. Nah, jadi sisanya A tambah 12. 12. Sisanya ini berapa jarnya jika sisa pembagian polinomial PX 6. Nah, kita sama dengan kan dengan 6. Dengan 12 sama 6. Berarti A-nya sama dengan 6. Nah, A-nya min 6. Pertanyaannya apa? A, X tambah 1. Pembagian polinomial ini, berarti yang ini tadi, ganti A-nya dengan min 6 oleh X tambah 1. Ganti ya lagi di sininya 1, di sininya dengan negatif 6. Nah, ini sampai sejenis soal hot itu seperti ini. Ada bisa langsung kita cari, harus kita hitung dulu. Ini soal hot. Mirip kayak ini, nak. Tapi Bu Hendika bukan ujian nasional lagi lah. Beda lagi, Bu. Iya, nah, tapi ada ujian anu sekolah. Dan sekolah. Ada musuhnya tuh.
Aja bener. Udahlah kita next kah? Nih, di screenshot aja kah? Dicatat sudah, Bu. Udah kah? Apa suhu itu? Ahunya. Kita anulah kita jawabannya di sini nah, berapa tadi X tambah 1 enggak dihafal nih. Kita hapus sedikit nah. Berarti ini tadi ini tadi 1. Bisa kok sudah, Bre. Ini tadi berarti dibagi dengan negatif -1. A-nya negatif 6 tadi. Nah, ini hapuslah. Ada suara Anissa. 2, 6, 10. Yuk, cepet-cepetan nih itu. Minar 16 gue. Nah, iya. Ada nih hey, menulis di sini nah habis salah-salah guys ini nah. Berarti tadi 2 negatif 3 4 dan negatif 6. Jelo bagi dengan negatif 1. Ini 2. 2 kali negatif 1. -2. Min 5. Dikali negatif 1. 5. 9. Minus 9. Salah hitung. 9. Min 15 juga. Min 15. Min 15. 9. Min 15. Nah, jadi sisa yang ditanyakan sisa-sisanya berarti negatif. 15. Nah, Bobi udah mengantukan kah? Kebanyakan gue tugas kah? Iya, boleh. Anu deh, power power deh, boy. Guys, anjay. Apa orang anjir lo kok? Anak turunan, tahu turunan kah ada kah? Turunan aja, boy. Ditambah sama. Ditambah leh. Ditambah aja. Anu, boy. Kami ini berat lulus di anu aja nah, jalur corona, boy naik kelas ke ulangan. Min. Oh, kita ulangan padahal kan. Eh, hey, Jeparel ada aja bisa aja. Iya, bisa ada juga. Namun kita ulangan. Lanjut, Bu. Tenang, Google Form ada. Lanjut. Coba nah, supaya ada mengantuk menggawe. Soalnya mirip jenah yang ini bikin tadi ibu ganti dan ngalih boy. Nah. Oh, sama pantang sedikit tuh guys, kayak itu kan. Nah, tugas buhen kami. Nah, tugas saya ini. Nah. Udah tadi gawe. Belum gue. Kayak aja bibinak turunan. Napa Suhe? Suhe semangat. Menyemangati gue. Ya kena. Aku bantu doa aja. Oh, dasarnya. Nanya sedikit aja, Nas, untuk supaya merepres otak aja, kadang kali ngalih untuk tanya. Amin. Tentukan sisa pembagian dan itu tuh dan hasil bagi dari. Sore, main jemput pen mampu nah, habis nah. Nah. Asli habis nah. Ambil aja Suhe ke rumah. Nah ini soalnya nalah. Benak kah Bu? 17 ya benak. Kurangnya berapa ikong nih nak? 1, 2, 3, 4. 4 kan? 5. Lawan Ginda mana Ginda? 2 Ginda. Nah. Nah, gindanya foto warna tuh. Genda. Oh, apa teks matli? Siapa? Dibagi. Ada tim melihat. Dua soal. Bisa sesuai ada. Saya merepres otaknya nyaman aja soalnya membagi-bagi. Ya leh. Supaya mengingat perkalian. Mau panjang. Ibu, soalnya berbagi kan siapa aja tuh? Jok, sek. Terserah aja, anak nomor 1 kak, terserah.
Nomor satu ini soalnya apa, Bu? Tambah 13x. 13x kurang 3. Kayak H. X pangkat 6, Bu. Karena ekspor enam, oma. Enam dek. Gua soal aja merepres otak. Nyaman aja lo, bisa. Oh, oh iya. Sesuai ngaran B, Bukhari W, B. On A boy, Aisa. Om udah barang aja asal. Om udah barang aja asal tutup. Merepres otak. Jamnya Bu, ha? Mengingat perkalian itu, mengingat perkalian. Aduh. Lalu libur sudah. Nyaman aja lo soalnya tapi panjang gitu. Panjang, Bu Ena. Kita hornar. Iya, ya, ini lagi manggoy. 6, 5, 4, 3, 2 nya hilang. Uma, panjangnya. Mahabar. Oh. Ayo beri duluan tuntung. Jangan kayak itu. Ya santai santai. Hasil min 27 hasilnya yang apa? Anyar mah hitung, aku kan sudah dihitung. Tapi jangan digesek. Semangat dong. Semangat dong. Udah gue, yang B. Udah tuh yang B. Sisanya 71 gue, insya Allah. Ikan berapa pawas nih tuh, nang A. Apa nol ya? Nah, nang A kan 4. Yang mana ikam yang nol? Aku yang A. Nah, ya, jawabannya ada Mas Telo harus 2, 3. 84 kah, Bu? Aku lo nanya li berarti yang B, Bu. Oh, lo min 27, Bu. Ya, 84. Jang nah, jebretan gini, Bu. Bingung jadi. Udah kah, yuk kita cek. Ada, Bu, ada. Ayo, ayo, santai. Nah, salah lo. Ikan berapa? Ayo ha gawin ang B, barang dulu nah. Gawin ha dong. Sebujur ha Jepang nah. Asa. No. Asa ya? No. Hadang, aku mah hitung dulu hadang. Biasa, ini ada salah. Aku lihat apa kah? Aina, aku ibu pada hei karena apa? Min 3 tambah 3 kalau hasil yang terakhirnya kemana ya? Bentar ya, bisa ambil uang buat bayar jajannya lah. Suara pawas. Bah, salah hitung aku sekalinya. Nah. Baiknya itu papernya kayak duit-duit gitu. Background gue ada backgroundnya green screen. Baik paper aja. Ini kah, Bo? Kayak duit gitu loh. Lain bukan. Lain gitu hari. Oh, Bu Bukhari itu 2000-an gue, 2000-an. Buanmu berapa? Yang A tuh? Nah, buana gue, ratusan. Nah. Wah, ratusan. Aku salah hitung. Bu Pian berapa, Bu? Nah, ya. Yang B3 berapa? Udah kan, zaman kita hitung. Bok, bukan.
Ada. Manggil yang beb. 71 nah. Yang beb. Yang beb. Yolah. Mana salahnya nih? Ayo kalau bujur. Gue nih nol, gue yang yang diulun ratusan nah. Tawa. Untung gak nol ya, aku ini salah hitung juga. Ini antara nah, dua ya, aja. Ya. Gelain tuh bujur atau salah. 4 turun 12. Ingat malik lagi kita nih kalau udah libur. 12. Kalau kali satu haji satu. Eh, buahmu dapat di mana nol? Dapat di mana nol? 3 tambah 3. Min 3. Min 3 tambah 3 hasil yang akhirnya yang oke ya leh. 4 turun. MB. Ada yang B itu 143 kah? Hah? 71 aja bro. Hah? Berapa? 71. 71. Iya lah. Hehehe. 71. Ya penasaran kah? Ini yang A nih aja nih nah. Yang aku nol deh deh nol dol dol. Nol aja kah? Belum bro. 71 lah 0. Kita periksa 651 min kurang 3. Sejaknya 600. Udah lanjut deh Bu nah. Udah lah, cek nah. 648 gue yang salah kiranya yang ayo naik gue dikit banyaknya apa ya. 80 tadi tadi mana Liz? Nih 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 ada inget lagi lo usah libur mah hitung gak ya pak? Mau ya asal bujur gue nah nih tulis lah nih 4 lo honor negatif 16 ini sudah terurut 5, 4, 3, 2, 1 ada ada pangkatnya 17 negatif 19, 13, dan negatif 3. Biar. Negatif 3. Masa bujur bang nama gue? 648. Nih, berarti 3. Iya lah. 4. 4 kali 3. 12. Negatif 16 kurang 12. 64. Min. Apa? Salahnya di mana? Nah, ya kalau makanya jawabnya nih salah hitung. Negatif 4 lo. Salah hitung. Berapa Bu Hari? 15. Berapa Bu? Berapa min 4. Berapa tadi? Min 8. Min 6. Min 4. Asalnya tadi 4 warang gue. Minnya oh, tadi. Kan. Ya lo, ini gak diinget kelawasan libur. Min 12. Negatif 4 kali 3 negatif 12. Berarti dikurang berapa jadi min 15. Ya 5 lah. 5 kali 3 15. 15. 4. Nah, di sini un salah tadi tijue. 12. 1. 3. 3. 3. 0. 0. Ada yang salah kah? Tadi gue bujur 12-nya nih. Nah, jadi yang ditanyakannya tadi hasil hasil baginya berarti ini nah. Berarti berapa nih? 4 2 3 4 berarti 4 x pangkat 4 dikurang 4 x ketiga ditambah 5 x pangkat 2 dikurang 4 x. Nah ini hasil bagi atau hx. Wah banyak. Yang ini adalah sisanya ini nol ini adalah sisa atau bisa juga misalkan pertanyaannya disuruh mencari sisa kalau Bu Hanika pada hendak pakai cara horner misalkan pertanyaannya hanya mencari sisa pada hendak pakai horner pakai tinggal ganti aja misalkanlah tentukan jar sisa pembagian dari ini bagi dengan ini ganti x-nya dengan 3 masuk akan sama hasilnya nol coba aja ada lo sudah belajar pakai cara substitusi. Oh, ada. Fokus mencari sisa. Kalau hasil, paksa aja ke ini. Kalau pertanyaannya sisa aja, berarti misalkan kayak ini kan bisa. Iya, astaga. Kita ada teliti, langsung aja masuk akan tiganya ke X nih ganti sama dengannya nol hasilnya. Itu cara pakai substitusi langsung.
Ada yang ditanyakan kah dulu nomor A dulu? Udah. Sudah. Ada yang salah kah tadi? Siapa yang salah tadi? Sudah yang bujur, weh. Sudah yang bujur. Kemarin tadi weh salah. Kalau tadi saut salah. Di mana salahnya? Hitung ke mana? Nih nang 3 kali min 4 ulun itu apa tadi? Jadi berapa ulun tadi teh? 3 kali 4 tuh. Aja lah. 3 kali 5 ya. Aja di mana tuh? Kita lite aja. Orang aja nomor ibu nah. Lanjut yang B. Yang B tadi soalnya apa tadi pangkat X pangkat 6 pangkat itu adalah X pangkat dia dikurang 1 X 2 nah, berarti nah, ada lihai masih penulis ya ada lihai nah berarti langsung aja nih pangkat mulai pangkat 6 berarti 1 yalah okay. 0 pangkat 5 0 pangkat 4 0 pangkat 3 1 2 0 pangkat 1 0 pangkat 1 0 pangkat kedede pangkatnya min 1 ini butuh ketelitian biar nyaman soalnya mau ketelitian salah ini berarti 2 yalah turun 1 1 kali 2 iyalah 7 0 tambah 2 2 kali 2 4 0 tambah 4 4 71 apa jawabannya 8 8 1 9 9 9 kali 12 19 tambah 0 18 36 36 tambah 0 36 kali 2 72 72 71 71 itu ininya berapa 1 2 3 4 5 berarti x pangkat 5 tambah 5 ya lo ya lo pangkat 4 ditambah 4 x pangkat 3 tambah 9 kuadrat pangkat 2 ditambah 18 x tambah 36 Allah ujur semuanya kak ada yang salah kak ujur deh Bu Ai ampun ulun salah jalannya tapi jawabannya tetap 71 eh apa jalannya ulun membagi aduh 1 0 0 0 0 0 min 1 hasilnya tetap 71 1 0 0 0 0 0 0 0 ayo kaya apa jadi tetap 71 hasilnya ribak nolnya Ninda kaya 71 tuh 8 turun, 8 kali 2 16, 16-nya turun, 16 kali 2 36. Iyalah 16 kali 2 36. Lain. 32. Astaga, nah, salah 2 aja, Bos. Ayo, aku belajar. Belajar. Lali, lali. 32, woi. Ayo, Bos. Salah. Nah ini nah ada soal yang ini lagi. Nah iya, nang alih kamu nah. Udah kan nang alih. Udah nang alih terus. Soalnya awalnya lagi ketulis aja nah. Kak, ini contoh berapa tadi? Contoh 3 lo sudah tadi, contoh 2 sudah, contoh 3 ini pina belain pang dari yang itu biar aja nah. Jika 2x kurang 1 adalah ini tak faktor nang kayak beda jigin. Lalu ada juga mirip-miripnya adalah faktor dari. Misalnya banyak keluar ini nih faktor dari. 4. Iya, sudah masuk ke jenazah. 4. Dikurang 12x pangkat 3 ditambah 13x pangkat 2 dikurang 8x
ditambah A, tentukan. Tentukan nilai dari A. Nah, ini masuk ke teorema faktor, Bang. Jadi sebenarnya kira-kira kayak pemencarinya. Coba tanya buat 2x kurang 1 adalah faktor dari 4x pangkat 4 dikurang 12x pangkat 3 ditambah 13x pangkat 2 kurang 8x tambah A. Tentukan nilai A, berarti kayak mencarinya. Coba ada pertanyaan gue. Berarti bagi 4x-nya bagi min 1 per 2. Iyalah, ya. Bisa juga pakai cara Horner, bisa. Horner. Kalau langsung substitusi bisa juga. Alih boleh. Alih gak substitusi? Ulun ngalu kepala substitusi. Pakai per bang gue. Cak ada per nyaman. Cak ada per nyaman. Biasanya soal-soal tuh kayak ini kadang banyak keluar. Yang ditanyakannya A. Nai pak. Kenapa? Sudah kan kantong PR matematika peminatan. Udah akhirnya. Nih, belum. Bisa nomor berapa lagi ya? 8 atas ikan. Ini aku betakon no Irai. Tawa Irai. Mama di luar aja. Banyak kata guys ya. Dua kayak lu, Bu, nilai A-nya. Dua. Dua nilainya. Kalau bisa kita coba kah? Iya, rajin-rajin menggawi. Dari 3 hari. Kita pakai cara Horner kah, cara apa kah? Corner gitu, Bu. Benar aja lah, berarti ini 4. Sini negatif 12. 13. Negatif 8. Dan A. Oh, ini soalnya yang kayak sejenis pakai, anulah, pakai per-per. Ini berarti negatif 1 per 2, ya lo? Iya. 4. 4 kali setengah. 2. 2. Jadi 12 tambah 2 dan negatif 14. 10. Nah, salah. Negatif 14 juga. Negatif 10 dikali setengah -5. Berarti berapa nih? 8. 8. 8 bagi 2. Oh iya. Nah. Aduh, 8 dikali setengah 4. Negatif 8 ditambah 4. -4. -4 kali setengah negatif 2. -2. Berarti A 2. -2. A tambah, A kurang 2. Iyalah. Iya. Nah, bila ada kata-kata ini lah, kata kuncinya. Kan kita mencari nilai A, lo. Bila ada kata kuncinya faktor, berarti disama dengan kan 0. Berarti A kurang A sama dengan 0. A sama dengan 2. Berarti A sama dengan 2. Sudah selesai. Yeay, tonton. Alhamdulillah. Mari kita screenshot. Insyaallah. Itu materi dari teorema sisa. Ada yang ditanyakan kak dulu. Teorema sisa itu mencari sisa. Hasil lagi. Di baliknya bang, soalnya rumusnya itu aja nih guys. Horner yang diingat lo, substitusi langsung. Baik ya, baik. Terima kasih. Ya. Oke, duduk. Udah kan, next ke kita. Next. Nah, kita masuk. Itu tadi sudah teorema sisa, ini teorema faktor lagi. Oke, okay, monitor. Teorema faktor. Teorema faktor. Teorema faktor. Apa bedanya kira-kira teorema faktor ini apa? Pakai faktor. Ya, pakai faktor. Jadilah sebelum
Tujuh, Rais. Teorema faktor. Jadi sebelum ke teorema faktor dalam suku banyak, kalau pengertian dari faktor tuh apa? Ngira dulu, yang ada yang tahu lah. Faktor tuh kalau misalkan kalian mendengar kata faktor, apa yang terbesit di dalam pikiran kalian? Faktor Rahman. Faktor Rahman. Walau ngalah orang di gidiakan. Nah, apa kira-kira misalkan mendengar kata faktor, apa yang terbesit? Angka kan sama dengan nol atau aja? Sama dengan nol atau aja? Dengan nol, apa lagi? Faktor bang gue tetap. Habis dibagi, faktor aja sama gue. Nah, jadi faktor nih nak kayak misalkan ya bujur aja jur suhe tadi sama dengan nol. Jadi faktor nih, faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan lain. Nah, faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan lain. Habis tuh ya sama dengan nol, apanya yang nol kalau dalam suku banyak nih nak yang nol itu adalah sisanya yang nol. Kalau pertanyaannya faktor yang kayak soal tadi itu nah, sisanya sama dengan kan dengan nol. Nah, jadi intinya lah bila faktor nih pasti sama dengan nol. Nah, misalkanlah pertanyaan faktor jatuh. Biasanya kan soal-soal SD itu nah, berapakah jar faktor dari bilangan 10 ya? Jadi cari bilangan yang habis membagi 10 berapa aja? 2 5 2 1 5 atau 251. Nah, 251. Nah, itu artinya sama aja dengan teorema faktor nih. Pokoknya intinya yang sisa kalau dalam ini yang suku banyak polinomial nih adalah sisanya. Pelajaran SD dibumbui lebih pedas tuh kayak ini nih. Nah, ini nak kayak pelajaran SD-nya meningkat pelajaran SMA-nya kayak ini. Iya kan tuh dasarnya. Dasar kalian dasarnya dibumbui supaya lebih pedes. Jadi intinya bila teorema faktor ingat T sama dengan nol, sisanya yang sama dengan nol. Nah, sudah terbesit gue tertanam sudah mulai SMP sama dengan nol pasti. Yang lain lah ya, itu bila ada ingat T bila faktor berarti nya sama dengan nol, habis dibagi habis ke sisanya. Habis dibagi. Entah. Nah, ini kita belajar membuktikan sesuatu, menunjukkan ya, tunjukkan bahwa x tambah 2 adalah faktor dari dari fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2. Nah, terpicit, pencet. Terpicit, ibu. Tambah 8x tambah 8. Eh, kenapa Ihsan ada di sini? Ihsannya salah masuk ruang. Ihsan. Kenapa Ihsan yang kemarin malah ngebles? Ihsan. Salah. Salah server, San. Ihsan. Iya, Ihsan. Aduh, undangan kayaknya. Ihsan, salah server. Keluar deh. Ya, nah, inilah tunjukkan bahwa x tambah 2 adalah faktor dari fx sama dengan x pangkat 4 tambah 3x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 ditambah 8x ditambah 8. Substitusi kan? Ya, substitusi bisa by Horner. Bisa juga. Kita kalau ada kata-kata tunjukkan berarti kita akan membuktikan bahwa kalau faktor tadi apa jadi Ibu? Sisanya harus sama dengan berarti harus hasilnya harus nol. Tapi kalau 10 hasilnya harus nol. Jadi misalkan pakai substitusi lah. Nah, misalkan kita pakai substitusi dulu berarti f x-nya berapa? 4. 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
Enggak, pangkat 4. Ingat ini dikeluarkan X-nya jangan 2 ditulis. Ditambah X-nya ganti dengan negatif 2. 3 min 2 pangkat 3. Tambah 4 dikali negatif 2. Kalau pangkat 2 kah? Min 2. Ditambah 8 dikali negatif 2 ditambah 8. Nah, berarti negatif 2 pangkat 4 berapa? 16. 16. 16, karena pangkatnya positif, jadi positif. Nah, negatif 2 pangkat 3. Min 24. Min 2 pangkat 3, min 8. Dikali min 8 3. Kali 3, negatif? 24. 24. Hasilnya 0 tetap gue. Hasilnya tetap 0. Ya juga dulu, ini berapa nih? 4 kali 4, 16. 4 kali 16. Min 16. 4 kali min 2, 16. Tambah 8. Ya. Hasilnya 16. Habis. Habis lah. Habis. Jadi sama dengan? Nah. Pertanyaannya apa tadi? Tunjukkan. Tunjukkan berarti apa? Ya udah itu caranya itu bang. Ya berarti dapat kita simpul. Amun sampai sini aja. Nah kayak kalau kata-katanya tunjukkan masih belum lengkap. Nah. Jadi kita simpulkan karena f min 2 ini sama dengan 0, maka kan kita ingin menunjukkan x tambah 2 adalah faktor dari ini. Nah itu simpulan di bawahnya nih, karena f dalam kurung negatif 2 sama dengan 0, maka x tambah 2 adalah faktor dari fx. Nah itu untuk simpulannya. Kalau ada kata-kata tunjukkan tuh berarti buktikan. Iya, iya itu kah, Bu? Kulirnya. Kulir. Ini tahun yang dulu-dulu peng soal-soal kayak ini biasanya. Wah, maaf nih padahal tadi itu sebenarnya. Tahun pas zaman ibu itu enggak maksudnya ada zaman menikah. Tunjukkan. Mana ini? Naipa mana Naipa? Ini. Siapa? DE. DE-nya berenai jujurnya. Ini tuanya Ginda tuh pakai anu kah? Pakai foto. Wah, hey, Gindanya ada lah, Ginda. Ada, hey. Oke. Nah, itu. Sudah ada kelihatan jadi Bu foto-foto Ibu Gin tutup. Ya kan ada yang ditanyakan. Pokoknya ingat bila faktor tuh berarti sisanya harus sama dengan 0. Nah, itu aja. Sisa kuncinya. Sudah. Sudah ditulis? Sudah. Belum. Belum. Tunggu. Sudah. Sudah. 3 menit lagi. Nah, contoh soal 2 lah. Makasih, Ma. Bukan buat main. Contoh 2. Ibu, foto bayangan yang matahari apa? Bu, warna-warni gak ada apa-apa ya, lo kita. Santai, Bu. Ada pasang rusak mata juga, Bu, melihat ini. Warna-warni. Muyak hirang. Biru. Tentukan nilai A dari setiap dari Alfadiyah dari FX sama dengan X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 ditambah X tambah 20. Ada kemasnya kayak gini. Ini faktor dari sisi yang ketika kita di sisi yang gelap punyai faktor x tambah 2
Nah, apa cara mencarinya? Apa caranya? Corner. Substitusi. Substitusi. Substitusi, gin. Susi suti. Susi 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 susi. Mengalihnya, nyampe teh. Susi lawati. Pokoknya kata-kata faktor tuh berarti sisanya adalah sama dengan nol. Sisa. Sisa sisa. Lagu-lagu. Sampai habis. Si. Sehat, kuat, cerdas, dan tahan ceri. Lama. Ya betul. Lagu-lagu. Lain, 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 lain. Bisa, salah. Udah nonton TV itu bisa tuh. Dapat nilainya, dapat kah? Dapat Bu. Belum lagi manggawe Bu. Min 2 Bu. Ya, min 2. Insyaallah. Anjar mulai soal aku ya Allah hari. Kecelakaan kilat jar Bu Hari. Bu Hari ini kelas berapa? Kelas 11 gue. 11 16 IPA berapa? 11 IPA 3 gue. Kelas Sohe gue. Kelas Sohe lah kan. Sekelas Sohe, sekelas Ginda. Kelasnya di ujung-ujung situ ada tahu. Nah, di ujung gue. Bujur rehanyar gue, tapi terisolasi. Malam. Ginda. Meraminya. Dua menit lagi jadi tutup. Sudah kan yulah? Belum, masih aja ya, pulon. Hanyar menggawe. Ini Bu Hanyar menggawe, nah. Berarti X tambah 2 tuh min 2 ya, kita 2. Dia mencari sisa, Bang. Tapi min 2. Tapi hasilnya 0. Min 2. Yeah. Min 2, 0, min 0, 0, 0. Pokoknya bila ada kata faktor, berarti 2. 0. Berarti min 22 kah? 22 aja. Belum. Banyak min 22. Ah, min 4. 8. Ah, tambah 8. Min 2A kurang 16. Min 2A tambah 4. Astaga, salah soal. Nah. Aduh, maaf nah. Penyang tugas. Hmm. Tugas terus disalahkan, Li. Harus. Harus disalahkan, jangan ada salah. Min 4, Li. Min 4 kali 8. A tambah 8. A tambah 8, ya Allah. 8? 8 kali 2. Min 2. A. Berapa tadi, Bok? Nah. Min 2. 8 kali 2. Min 16. Min 16. Sampai jawaban ibu lain, yuk. Jawabannya dihitung lah kalau ibu salah. Eh, sudah, anak. Bolon 2, Bu. Sudah masuk fisika, kan, nih? Tahu, Bu. Itu bapak tuh. Bapak. Hmm. Bapak Adul. Bapak. Gak ada apa-apa, masuk benar ya, terusakan ha. 20-16. Ini sudah istirahat kah belum, Kak Ulo? 2, Kak Ulo, 2, gue. Sudah istirahat. Sama dengan 0. Min 2. A sama dengan 4. A sama dengan... ada yang mau dikit lagi, nah. Ya, min 2. Min 2 kok 2? Anu dulu jawab tuh bertahan berapa jawabannya? Kak Ulo, 2. Aku min 2, nah. Min 2.
Oh, salah. Bu Hari min 2. Dek, 2 gue. 2. Kadang. 2 gue. Mana tadi gue salah ya? Pindah. Pindah gue negatifnya. Nakai 2. 2. Iya, 2, 2. 2. 2. Aja. Cerhatlah, sekian dulu untuk hari ini. Sampai jumpa. Semoga sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Mau matiinnya nih, aduh. Wait, meeting, Mbak. Iya, sip. Anak minum dulu, nah. Anda keluar dulu, nah, membaiki kamera nih, error, nah. Makanya kan mau. Kita keluar dulu. Bye. Keluar dulu, biar masuk bahasa. Pelajaran. Error.